Ini sebab dia lawan kita. Apa dasar kita? Saya kata kita pas DAP. Semalam saya, Wabikit siang ada, Tok Guru Hadiah Wang ada. Kita mesyuarat. Tengok dasar kita macam mana. Kita kena pakat tadi Ustaz Nusa kita sebut dari PAS pun kata apa? Kerjasama. Realiti. Saya orang Melayu. Saya orang Islam. Soal agama, soal Melayu, saya tak terlangsung. Soal bahasa, soal budaya, saya bangga dengan kemelayuan saya. Tapi kalau saya nak sama-sama dalam Pakatan Rakyat, nak minta kawan-kawan semua hormat saya sebagai pemimpin, saya mesti hormat saudara sebagai rakyat. Maknanya hak orang Melayu saya pertahan. Hak orang Cina yang ada perlembagaan. Hak India, hak Iban, hak Kadazan. Kita kena pertahan, tak ada masalah. Baru dia boleh tahan. Kita nak suruh orang India sokong kita buat apa? Nak tendang dia. Ada estate tak ada elektrik, biarlah. Dia Hindu tak ada elektrik, tak apa lah, gelap pun. Itu sikap tak betul. You tak hormat manusia. Apa kata Al-Quran? Firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat anak cucu Adam. Beda orang Islam baik atau tidak, bukan darjat dia, bukan gelaran dia Tun ke Datuk Seri Panglima ke, bukan kerana dia duli ke, tak, bukan darjat, bukan kekayaan dia. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan dia. Itu yang kita sebut tadi akhlak. Baik dia, baiklah di sisi Allah. Ingat Bilal. Bilal ini dari Habasyah. Dari Habasyah. Now we call it Ethiopia. Dia ke Mekah itu sebagai hamba abdi. Hamba abdi. Warna kulit hitam legam, bibir tebal. Tak payah botok, memang tebal. Bilal dengan sahabat, Nabi ada. Sahabat panggil Bilal. Yabna Sauda. Hai anak orang kulit hitam. Memang dia hitam. Hai anak orang kulit hitam. Nabi terus larang. Jangan hina orang atas dasar warna kulit dan keturunan. Bilal itu dulunya hamba, miskin, paling miskin dalam sahabat semua, orang yang paling miskin, hamba abdi lah. Walaupun dia merdekakan, paling miskin. Miskin daripada kita yang ada. Tapi Nabi kata, jangan hina dia sebab warna kulit, keturunan atau kekayaan dia. Maka dengan ini, aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkat dia. Bilal hari ini adalah ahlil baiti, ahli keluarga. Tengok. Hormat walaupun dia hitam bibit tebal. Ini latihan. Kira kita dilatih oleh kerana kita Melayu hina kaum lain. Tak boleh. Hina warna kulit lain. Tak boleh. Mana dia agama kita? Sebab itu kalau kita terlalu perkauman sempit, hadis Nabi itu, mata maitatan jahiliyah. Mati kita itu mati macam jahiliyah. Ini bukan perkara ringan. Ini bukan perkara politik. Perkara akidah. Perkara keyakinan kita. Baik. Kita nak tanya ni Melayu, Melayu, Melayu ni betul. Saya bagi contoh tadi. Saya dekat Dr. Mahathir. Saya boleh bagi puluhan contoh lain. Tadi saya sebut, di mana majlis pertama Samsung? Bukit Katil. Saya kata pemandu teksi. Ada pemandu teksi sini? Oh, okey, baik. Pemandu teksi. Saya kumpul BPJ, saya wakil PAS kit siang tadi. Saya bagi pengumuman. Saya kata, bekal menteri 50 permit pun ada. Tanya Juming ada permit teksi ke? Dia tak ada. Cina susah sikit lah. Melayu, bekal menteri Melayu 50 permintaan. Bekal menteri. Gaji masa menteri 40,000. Pencen 50 permit. Syarikat lagi, chairman sana lagi chairman. Kamu seorang nak menteri kedara ke? Rakyat ni amna? Ini yang saya tak setuju.
Saya bukan dengki. Ini kamu nak kerja, kamu kerja buat akilah untuk kamu punya pasal. Jangan guna kuasa dan wang kerajaan. Syarikat UMNO 200 permit. Itu yang pemuda UMNO melalai ayam terkedarah duit aja. Tak guna lesing. Lesing ni jadi Spiramli punya movie dia. Ada. Jadi sudah bekal menteri 50. Syarikat UMNO 200, 250 permit. Ketua pemuda UMNO 10, ketua bahagian 50. Ni apa dia? Ini elektrik kamu untung bilion-bilion. Penanam padi bagi kad Tan Sri Syed Mokhtar, privatize Bernas dengan ketua-ketua UMNO dulu. Syarikat itu untung 400 juta apa? Syarikat apa? Syarikat padi. Apa makna syarikat padi? Beras. Maknanya untung dari penanam padi. Penanam padi siapa? Melayu. Melayu mana? Melayu miskin. Melayu miskin mana? Kerja teruk. Kerja tanam padi ini saya tahu, saya daripada kampung. Cok Tok Kun Bukit Tajam. Masa itu banyak bendang. Sawah padi. Kita panggil bendang. Orang kena panggil bendang. Banyak relung. Banyak ekor. Kerja macam itu untung. Oh tak ada untung. Tak ada padi benar untung. Bila untung, syarikat yang pro UMNO di atas dapat. Bukan 10 juta. 100 juta ringgit. Saya tidak setuju. Kamu untung lintah darat pijak rakyat. Niagalah yang lain. Penanam padi. Elektrik untung berbilion. Yang dapat siapa? Tan Sri Syed Mokhtar lagi yang tadi saya sebut. Malakoff. Genting, Sanyen, Gotong punya keluarga. Tokai judi. PD Power. Ananda Krishnan. Abang angkat Dr. Mahathir. Tokai judi. YTL. Pakar Pasir Gudang. Pakar Terengganu hingga Pasir Gudang. Johor. National Grid. Dia seorang. Empat-empat syarikat ini untungnya berbilion. Subsidi kerajaan kepada mereka berbilion. Rakyat kena bayar. Harga naik. I cannot agree. Anak muda tak kerja ada. Kalau kerja kilang, kilang untung 100 juta. You dapat 800 ringgit. Paling tinggi 1,000, 1,200. Mana boleh. Tidak ada keselesaan dengan itu. Kemudian oh akan bagi bonus 600. Saya kata 600 ringgit bonus kamu sibuk. 600 juta kamu sapu komisen kemudian. Kalau rakyat tak mau fikir, okey. Jadi ini dia sudah yang saya katakan keperluan kita kaji. Sebab itu kalau tanya, apa kita nak buat? Saya ulang. Dia boleh hina saya, boleh telanjang saya, boleh pukul saya tak peduli. Dia boleh kata saya bodoh ekonomi, dia boleh. Dulu masa saya menteri kewangan, apa Dato' Mahathir kata? Belanjawan negara di bawah Anwar Ibrahim paling baik dalam sejarah. Sekarang manusia paling tak guna dalam sejarah. Tak apa. Kerana dia dah lupa. Tetapi yang penting apa? Saya bagi pengakuan, saya ulang malam. Pilihan raya akan datang. Tak lama, saya percaya. Menang kita termasuk di Melaka. Tadi T sebut Syafizul, Skandar, Surinder. Ini Melaka penting. Siapa kata kubu UMNO? Matang pau lagi kuat kubu UMNO. Merudum dah. Sekarang ni kubu Pakatan Rakyat. Ya. Siapa kata tak boleh kita tukar Melaka? Ya. Menang kita negeri. Menang kita beberapa kerusi parlimen di Melaka. Kita masuk Putrajaya. Kita perintah 24 jam harga minyak turun di seluruh negara. Permit taksi, saya panggil semua pemegang permit. Bagi minum teh. Jangan tarik balik. Jangan. Kunjung-kunjung sikit-sikit kita cakap. Jangan tarik balik. Panggil dia dulu. Bagi minum teh. Teh oh cukup. Kurang gula. Kemudian Tan Sri Datuk umur berapa? 74. Taksi berapa permit? 50 saja tak cukup nak cari makan sikit jangan kepala otak kau. Tak sebutlah saya kata. Oh terima kasih. Minum teh. Ha, ini yang ketua UMNO, pemuda UMNO macam ni apa dia? Berapa? 20 permit je tu. Saya berjuang ni untuk Melayu ni. Okey. Berapa permit? 20. Okey. Duduk. Okey. Saya tak gaduh suruh dia permit. Kita adil, kita tak mau rampas balik.
Syarat dia. Tan Sri, dengar baik-baik Tan Sri. Kamu nak permit itu, esok pagi kamu bawa teksi sendiri. Saya takkanlah pula saya 22. Tan Sri pula, Tan Sri mana patut bawa teksi? Betul Tan Sri, tak sesuai. Bagi balik permit. Bagi balik permit, saya akan arah supaya diserahkan kepada pemandu teksi yang akan dapat permit. Ini susah, susah. Cuba fikir. Ketua kampung ada ni, cikgu ada, petani ada, boroh ada, orang pencen ada, anak muda ada, yang menganggur ada. Cuba fikir. Susah ke ekonomi ni? Oh, nak cakap dia ekonomi ni canggih. Pembohong. Ni yang mudah, yang mudah ni. Aku tanya dulu. Ini pun 50 tahun UMNO tak terlarat buat. Menteri bertukar ganti. Oh, kita akan ini, kita akan ini, kita akan ini. Ini permit teksi lah tukar. Sebab apa? Dia yang dapat. Sudah. Remember, ingat. Ingat, ingat itu, remember. Jangan lupa itu, don't forget. Apa dia ingat, jangan lupa? Teksi, contoh kecil yang paling mudah. Melayu, Cina, India, Iban, Karazan, pemandu teksi, itu pun dia tak sanggup lakukan. Bagaimana nak tukar IPP? Bagaimana nak tukar Bernas? Bagaimana nak tukar cara kita beli senjata? Beli kapal perang, beli kapal selam, beli senjata? Ikut Wikileaks, 30% komisen. Saya masa di Washington, masa jadi profesor, saya juga jadi konsultan sekejap dekat World Bank, kaji isu rasuah. Malaysia dari segi komisen, itu di antara tertinggi. Rasuah paling tinggi itu di sini. Kalau beli kapal selam 2 bilion, 500 juta komisen. Duit siapa? Duit kita. Oh, bagi bonus sikit, sibuk. Saya kata tak payahlah. Permit teksi bagi balik. Maknanya apa kalau permit teksi bagi balik? Minima, saya tanya pemandu teksi. Kalau kita bagi permit balik kepada you, berapa you dapat? Dia kata minima, dia tambah paling kurang kalau dia kerja tidak berat. Paling kurang RM600 satu bulan dia dapat. Tambah. Itu lebih berharga kepada dia. Kemudian, minyak turun. Lagi, elektrik turun. Lagi, tol turun. Lagi, kalau di, macam contoh Selangor, air percuma. Kalau di Melaka, air parit percuma.